Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Kiki Angelia Craft. Kali ini saya akan menggambar bentuk ragam hias di media kayu. Pertama-tama siapkan kayunya, terus kita bikin sketsa menggunakan pensil. Kali ini saya akan membuat gambar ikan. Lalu kita tebalkan menggunakan spidol permanen yang warna hitam agar gambarnya terlihat jelas. Langsung proses pewarnaan, saya menggunakan warna merah dengan cat minyak atau cat kayu dan menggunakan cotton bud ya, karena dia biar lebih rapi saja. Nah, bila semuanya sudah diwarnain seperti ini, lanjut saya menggunakan warna gold buat sisik-sisiknya dan siripnya. We'll be right back.
tebalkan pinggiran-pinggirannya dulu menggunakan spidol permanen warna hitam. Baru lanjut kita warnain menggunakan warna biru. Untuk pinggirannya berikan warna biru muda. Kalau yang tadi tengahnya kan warna biru tua, yang ini biru muda. Nanti buat yang paling pinggir lagi kita beri warna putih. Garis-garis yang warna hitam itu terkena warna, nanti kita tebalkan lagi pas akhirnya ya. Untuk warna hitamnya diulang kembali. Lanjut kita menulis nama. Langsung saja menggunakan pewarna dan kata. Kalau kalian punya kuas ya boleh pakai kuas langsung. Maaf ya videonya terlalu ke bawah ini nggak kelihatan. Setelah selesai, saya mewarnai pinggirannya menggunakan warna putih agar warna kayunya tidak terlihat. Seperti ini sampai full. Setelah kering, kita semprot lagi menggunakan warna bening atau clear. Jangan lupa dikocok dulu. Nah, disemprotkan seperti ini agar warna itu lebih awet.
dan hasilnya seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga tutorial kali ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.